Ini glodoknya yang dikasih ala kadarnya aja ya. Yang paling mengkhawatirkan itu kondisi pakan ya, tidak terawat, sudah habis. Air juga seperti ini. Halo teman-teman peternak burung walet di seluruh Indonesia. Hari ini saya berada di Kota Sampit ya, salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah ya. Oke, hari ini saya memperlihatkan ada burung walet di belakang saya ini nih. Nah, ini merupakan jenis pasjo. Ya, ini pasjo. Namun ada satu yang ingin saya tunjukkan ya di belakang sini. Di sini ada satu pasang burung walet yang tidak terawat. Nah, ini sudah persiapan monolur nih ya, tuh. Udah masuk ke dalam glodok. Ya. Ini burung walet punya kakak saya namun tidak terawat. Ya, sudah saya kasih saran untuk memberikan glodok untuk membuat kandang ternaknya, namun tidak dibuat. Nah, kondisinya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat nih. Nih. Ya, apabila hujan pasti akan tembus ke dalam glodok yang baru saja dibuat dari batok kelapa ini. Oke, saya akan ambil ya ini untuk memperlihatkan kondisinya. Nah, ini cukup berat kandangnya nih. Ini kita lihat ya, yang saya bilang tidak terawat ya, dimulai dari pakannya ini sudah habis. Kemudian ya, airnya ini ya, harusnya airnya ini selalu diganti tiap hari ya. Yang terutama apabila kita beternak, tujuannya untuk ternak, pakan jangan sampai kosong seperti itu ya. Kemudian glodoknya oke lah, glodoknya seperti ini ya. Ini glodok seperti ini masih bisa sebenarnya ya, masih bisa berkembang atau bertelur. Ini kita lihat buktinya, keduanya mau masuk ke dalam glodok dari batok kelapa ini nih ya. Oke, saya akan hidupkan cahaya lampunya. Nah, itu di dalam ya tuh, padahal keduanya ini dekocan ya, tuh betinanya paling depan nih. Saya akan suruh keluar sebentar nanti keduanya ini. Nah, teman-teman semuanya, tentu apabila kita ingin beternak burung walet, tentu kita harus memberikan perawatan yang bagus, makanan ya dan lain sebagainya, supaya burung walet-nya itu bisa berkembang biak ya. Seperti yang kita lihat ini, sebenarnya jujur saya katakan ini tidak layak untuk sebagai tempat ternaknya ya, terutama dari segi sangkarnya ini ya. Yuk, kita coba lihat sama-sama lagi. Nah, ini kondisinya ya. Jadi teman-teman semuanya ya, dengan kondisi glodok seperti ini, apakah bisa untuk burung walet mau bertelur ya? Jawabannya ya, bisa. Karena saya pernah melihat punya salah satu teman saya yang tidak sengaja dia memberikan tempurung kelapa sebagai tempat burung walet-nya tidur, ternyata digunakan oleh burung tersebut ya, yaitu burung walet untuk berkembang biak, bertelur sampai menetas, sampai meloloh anakannya ya. Sama seperti ini, lebih-lebih yang ini kondisi batok kelapanya lebih sempurna ya. Kalau yang punya teman saya itu, dia belah dua, bagi dua, namun masih bisa digunakan sebagai tempat produksi ya. Nah, burung walet ini jenisnya dakocan keduanya ya, kepala hitam, sedikit ngelemak yang betinanya, sudah pernah sakit snot, pernah saya suruh untuk kasih obat antibiotik dan sembuh. Kemudian yang paling penting menurut kakak saya, keduanya ini sudah pernah kawin ya, terpantau kawin. Jadi sebenarnya pada asupan makanannya saja. Oke, saya akan keluarkan keduanya dulu. Oke, nah ini galak ya. Keluar dulu, keluar. Nih, betinanya sangat galak sekali. Oke, saya usir dulu nih. Nih.
Ini mau bertelur sebenarnya ya. Kalau saya lihat nih mau bertelur sudah. Keluar, keluar, keluar. Ayo, ini jantannya yang paling ujung. Oke. Saya harus menggunakan tangan ya. Oke. Biasanya tangan nih ya. Udah biasa digigit. Halo. Mau tes tangan ya. Coba, Bang. Sakit. Yuk keluar dulu. Keluar, keluar, keluar. Keluar, 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 keluar. Keluar. Oke, saya keluarkan dulu ya. Oke, udah keluar. Itu yang jantannya sudah keluar nih. Ya. Sekarang yang betinanya nih. Nih, betinanya di dalam. Ya, ini dilihat dari kondisinya ini mau bertelur. Ya, cuman saya lihat agak-agak berlemak nih. Oke, saya keluarkan dulu ya. Ini udah kocan, kepalanya agak pekat ya, lumayan bagus. Ya nih. Sayangnya tidak terawat dalam hal pakan ya. Teman-teman bisa lihat pakannya kosong. Oke, saya keluarkan dulu nih. Ayo keluar. Nah, ini sudah keluar nih. Ini sudah keluar. Ya, nih agak berat badannya nih. Kayaknya ngelemak ya. Nih. Ini dia. Itu yang jantannya yang paling atas ya. Nih. Dua pasangan ini. Ini sebenarnya punya saya juga ya. Saya beli dulu 500.000 dan saya kasih untuk kakak saya. Tujuan saya supaya dia bisa belajar beternak lovebird ya, namun ternyata tidak bisa juga ya untuk dipaksa kalau memang hobinya tidak pada jalur ternak lovebird ya. Sebenarnya dia suka pelihara burung, namun untuk proses beternaknya sepertinya dia menyerah ya, karena dia bilang dari dulu belum bertelur ya, sudah lama tidak bertelur-telur, jadi dia suruh saya untuk bawa ke Kota Pelangkaraya ya. Jadi ini nanti ya akan saya bawa ke Kota Pelangkaraya. Saya akan coba kasih tempat ya, glodok dan kandang ternak yang pasti lebih baik dari kondisi di tempat ini nih. Oke, saya akan pegang betinanya dulu ya. Oke, saya akan tunjukkan ini ya, glodoknya nih. Ini glodoknya yang dikasih ala kadarnya aja ya, namun bisa, menurut saya ini tetap bisa selama mereka masih mau diam di dalamnya nih. Yang paling mengkhawatirkan itu kondisi pakan ya, tidak terawat, sudah habis air juga seperti ini ya. Kalau saya biasanya airnya sudah penuh nih, tempatnya seperti ini saya sudah tambahkan yang baru. Oke, saya akan ambil yang jantannya ini, yang betinanya ini ya, sangat jinak sekali ya. Nah, ini betinanya ya, kondisinya kayak sakit nih sebenarnya ya. Ini ngelemak atau mau bertelur di antara dua aja nih ya. Wah, mau lepas malah. Nih. Kalau nih. Ini ya, sepertinya agak-agak ngelemak ya. Dan udah mau nelur sih dari besarnya lubang anusnya itu. Ini ya, saya akan masukkan. Put. Masukkan, agak lemas tuh. Agak lemas sekali ya. Agak lemas. Kalau jantannya tuh. Jantannya sehat ya. Oke. Oke ya teman-teman, sudah kita lihat nih ya, satu pasang burung lovebird dakotan ya, yang menurut saya ya, jujur saya katakan tidak terawat, tidak layak dikatakan
untuk diternak karena pakannya, air minumnya, kondisi kandangnya, glodoknya masih belum standar. Walaupun menurut saya dengan glodok yang kita lihat itu dari batok kelapa tuh masih bisa ya, masih mau burung lepet untuk berkembang biak, karena saya pernah melihat punya teman saya yang dengan separuh batok kelapanya itu tetap mau bertelur, menetas dan melolah anakannya ya. Jadi semuanya tetap bisa ya, dengan ukuran kecil seperti ini tetap bisa. Namun dari segi pakan dan kebersihan belum layak. Oke, demikian ya teman-teman, apabila ingin beternak burung lepet, perhatikanlah kesejahteraan ternakan kita, jangan sampai terlantar, karena kalau dia terlantar tentu tidak akan memberikan hasil yang baik kepada kita, malah kita membuat mereka tidak nyaman dan tersiksa. Oke, salam sukses untuk semua teman-teman peternak burung lepet yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa bahagia dan selalu sehat.